Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin wal-Ansar yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Petang hari ini alhamdulillah kembali kita bertemu di dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran Kitabul Adab, kitab tentang adab-adab Islamiyah yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, atau yang sering lebih kita kenal beliau dengan sebutan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam sahihnya. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan memasuki bab-bab yang baru, maka marilah kita perhatikan bersama-sama apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran Kitabul Adab pada petang hari ini. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah berkata sang penulis, yaitu Al-Imam
Abu Abdullah yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardisbah, atau yang sering lebih kita kenal beliau dengan sebutan Al-Imamul Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Bab Al-Hijrah. Meninggalkan saudaranya. Al-Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala bukan mufaraqatul watan, meninggalkan suatu negeri menuju negeri berikutnya. Yang beliau maksud dalam bab ini ialah al-hajr, memboikot, menghajar, atau menjauhi saudaranya. Tidak mau mengajak bicara kepadanya apabila diberi salam, juga tidak mau menjawabnya apabila bertemu di jalan, juga inginnya menghindar, berpaling darinya. Itu yang disebut sebagai al-hajr, pemboikotan terhadap saudaranya sesama muslim. Dimasukkannya bab ini di dalam Kitabul Adab karena memang di antara adab-adab yang dimiliki oleh seorang muslim dalam bergaul ialah tidak boleh sembarangan memboikot orang lain. Sehingga di saat orang lain tersebut mengajak bicara, dia tidak mau. Ketika orang tersebut memberikan salam, tidak mau menjawab sama sekali. Ketika sakit juga tidak mau dijenguk. Alhasil keinginan dia meninggalkan saudaranya, menjauhi orang lain sesama muslim, sesama mukmin. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat yang sangat terkenal di tengah-tengah kita, Allah jelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman satu terhadap yang lainnya harus saling bersaudara. Sehingga di saat kita bergaul dengan orang lain pun harus memiliki adab-adab seni bergaul yang dianjurkan. Terlebih-lebih kita melihat di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kurang lebihnya sekitar 9 adab seni bergaul dalam agama Islam.
segala sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kebencian di antara kita yang tidak berdasar, maka kita harus menjauhinya sejauh-jauh mungkin. Dari 9 adab seni bergaul yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat, bisa ditarik kesimpulan begitu. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menutup segala pintu yang mengakibatkan antar kita saling bertengkar, saling membenci, saling menjauh, saling hasad dan seterusnya. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih sangatlah tepat membawakan kitabul adab, di antaranya babul hijrah, bab bagaimana tentang hukum al-hajr, seseorang meninggalkan yang lain tanpa sebab-sebab yang disyariatkan. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin wal-Ansar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam babnya tentang hijrah atau hajar, maka beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin kita akan ambil satu dalil, karena insyaallah satu dalil ini mencukupi dalil-dalil yang lain. Marilah kita perhatikan bersama-sama, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang terbaik di dalam mempelajari ilmu agamanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, telah berkata sang penulis yaitu Imam Al-Bukhari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami guru besar kami, yaitu yang bernama Abdullah bin Yusuf, maksudnya ialah At-Tinisi Ad-Dimashqi. Ingat-ingat ya, Abdullah bin Yusuf adalah At-Tinisi Ad-Dimashqi, salah satu murid Imam Malik yang paling pandai, yang paling tahu tentang hadisnya Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, atau dengan sebutan min athbatin nas fi Malik. Itu adalah Abdullah bin Yusuf. Beliau juga pernah berguru, sebelum berguru di hadapan Imam Malik ialah di hadapan Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti rahmatullah alaih.
Qala akhbarana Malik. Lalu Imam Abdullah bin Yusuf mengatakan di dalam hadis yang akan kita pelajari, telah mengkhabarkan kepada kami guru kami yang bernama Malik. Kalau ini insya Allah semua dari kita tahu ya, nama lengkapnya Malik bin siapa? Bin Anas, Sahibul Muwatta, penulis kitab Al-Muwatta, kitab induk hadis yang disusun oleh Imam Malik adalah Al-Muwatta. Walaupun ada kitab yang lain seperti Amalul Laili wal Amalul Yaumi wal Laila, itu juga kitab riwayat hadisnya Imam Malik. Namun yang lebih dikenal oleh banyak orang adalah Al-Muwatta. Sehingga apabila dimutlakan hadis ini riwayat Imam Malik, maka maksudnya di kitab Al-Muwatta. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga salah satu guru besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sudah menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik sebelum balighnya, kurang lebih sekitar umur 12 tahun ya, Al-Imam Asy-Syafi'i hafal kitab Muwatta'. Masya Allah, tabarakallah. Memang ilmu itu tidak dihafal. Kaidah ini kita enggak mengingkarinya. Tetapi sangatlah penting ilmu untuk dihafal. Kadang orang ilmu kan enggak dihafal, yang penting diamalkan. Yang penting dipelajari. Akhirnya dia malas menghafal. Nah, ini salah. Yang dimaksud kaidah ilmu itu tidak dihafal, buat apa hafalan banyak tetapi tidak memberkas pada kepribadian seseorang. Tetapi kalau ungkapan ini dimanfaatin oleh orang yang malas menghafal, salah. Buktinya para ulama banyak hafalannya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala sebelum baliknya sudah hafal kitab apa? Muwatta. Dan cukup bagi kita hadis Rasulullah anjuran menghafal. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah akan membuat wajah seseorang berseri-seri ketika mendengar sabda-sabdaku, yaitu hadis ya, fahafidhaha, lalu dia berusaha untuk menghafalnya. Kayak orang memegang ucapan, ilmu itu laisa bikathratil kutub wala riwayah, bukan banyaknya kitab, banyaknya riwayat. Tapi yang dia inginkan, malas punya kitab banyak dan malas punya apa? Pengetahuan riwayat hadis. Yang penting kan kita amalkan, kita begini. Iya, Anda benar. Tetapi kalau hal ini dibawa untuk kesempatan kita malas menghafal, malas memiliki banyak buku, enggak mau membeli kitab-kitab, padahal kalau membeli hal-hal yang enggak bermanfaat, wah juara. Tapi kalau membeli kitab, ah ntar aja, itu juga salah. Sehingga jangan sampai kita membawa ungkapan-ungkapan ulama karena kemauan kita pengen didukung, ya. Padahal maksud ungkapan ulama itu bukan seperti yang kita mau.
Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah, tingkatkan hafalan kita dalam Al-Quran ataupun hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah akan membuat wajah kita berseri-seri cerah pada hari kiamat. Walaupun kita di sini hitam, tapi nanti di hari kiamat glowing ya, wajahnya cerah, kemudian berseri-seri seakan-akan ada sinar mataharinya. Karena apa? Karena dia di dalam dunia rajin menghafal. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha. Dan telah dibuktikan oleh para ulama, Al-Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Imam Malik, Imam Ahmad sudah menghafal 1 juta hadis, dan para imah yang lain. Dan itu yang perlu kita contoh. Qala an Ibni Shihab, lalu Imam Malik mengatakan di dalam hadis yang akan kita pelajari dari gurunya yang terkenal dengan sebutan Ibnu Shihab. Sang guru ini juga dikenal dengan sebutan Imam Az-Zuhri. Adapun nama beliau siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau berarti menisbatkan ke kakek-kakeknya yang tinggi. Karena beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah baru apa? Bin Shihab. Tapi dikenal dengan Ibnu Shihab. Mutafaqun ala jalalatihi wa hifdhi. Sang imam ini juga disepakati oleh para ulama hadis tentang kemuliaan dan kecerdasan beliau. Banyak hafalannya juga sang imam ini. Bahkan beliau menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat, saking cerdasnya, kurang dari 3 bulan, yaitu sekitar 80 hari ya, Imam Muhammad bin Muslim menghafal Al-Quran. Jangan kita berkata mungkin setelahnya, setelah 80 hari hilang gitu. Kayak hafalan kita aja ya, sudah hafal surat An-Naba besoknya hilang. Enggak. Para imam zaman dahulu itu kalau sudah hafal, hilangnya itu susah. Ya. Nempel terus. Karena mereka ibarat kaset kosong. Kalau sudah trep, udah terekam. Jangan disamakan mereka dengan kita ya. Kalau kita memang karena mungkin banyak dosanya ya, jadi hafal surat An-Naba sekarang, nanti 2 hari berikutnya apa? Nggak tahu masih ada enggak gitu. Allahu musta'an. Namun bukan berarti kita putus asa. Sering saya dengar dari guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, la ba'sa wa la ta'sa, enggak jadi soal. Sekarang lupa ya. Dan jangan putus asa. Terus bersungguh-sungguh, terus rajin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Niscaya Allah akan memudahkan kita. La ba'sa wa la ta'sa. Nasihat beliau yang sering kami dengar. Rahmatullah alaih. Qala an Atha bin Yazid al-Laythi. Lalu Imam Az-Zuhri atau Imam Ibnu Shihab mengatakan dari jalannya Atha bin Yazid al-Laythi. Perawi yang bernamakan Atha dalam Sahih Bukhari kurang lebihnya ada 4 thiqah semua ya. Di antaranya adalah Atha bin Yazid al-Laythi. Saya pernah mendapatkan faedah ini dari guru kami Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau ngajar dalam Masjid Nabawi. Perawi hadis Imam Al-Bukhari yang bernamakan Atha kurang lebihnya ada 4. Seluruhnya thiqat. Di
Di antaranya adalah Atha bin Yazid Al-Laitsi. Di sana juga ada Atha bin Abi Rabah, ya. Juga termasuk thiqah. Mungkin yang dhaif itu seperti Atha bin Sa'ib, dia mukhtalid. Tapi bukan perawinya Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Qala an Abi Ayyub Al-Ansari. Lalu Imam Atha bin Yazid Al-Laitsi mengatakan, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala, pernah bersabda, la yahillu li rajulin, tidaklah halal bagi setiap orang, an yahjura akhahu, meninggalkan saudaranya atau menghajar, fauqa thalathi layal, lebih dari 3 hari 3 malam, yaltaqiyani, apabila keduanya saling bertemu, fayu'ridu hadha, yang ini berpaling, wa yu'ridu hadha, yang lainnya pun ikut berpaling. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, alladhi yabda'u bisalam, ialah yang memulai dengan ucapan salam. Ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, sisi pendalilannya terhadap bab adalah sangat jelas, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengharamkan perbuatan al-hajr. Bisa dibaca al-hajr atau al-hijr. Memboikot saudaranya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi. Sebab di sini beliau ungkapkan dengan lafaz la yahil, tidak halal, dan ini termasuk lafaz-lafaz yang bermakna haram. Seperti hadis yang lain, la yahillu damu mri'i muslimin, tidaklah halal darah seorang muslim. Berarti haram darah seorang muslim, illa bi ihda thalas, kecuali apabila ada pada dia salah satu dari 3 perkara ini. Kemudian beliau menyebutkan sampai kelengkapan hadis. Maka berarti lafaz la yahil maknanya adalah apa? Haram. Dan haram di sini bukan karohiyatut tanzih yang bermakna makruh, tetapi betul-betul karohiyatut tahrim, dosa besar bagi siapapun yang meninggalkan saudaranya tanpa dasar yang dibenarkan, hanya semata-mata kesaing urusan bisnis, ya langsung, wah dia mah enggak punya hati, akunya ditinggalin. Ketika dia nyalamin kita, assalamualaikum, buang muka, ya ngajak ngobrol, diem,
chatting ya akhi, gimana kabarnya? Di blok. Nah, misalkan. Ini salah satu bentuk-bentuk apa? Hajar. Setelah diteliti, oh dia kesaing dagangannya. Karena banyak customer yang tadinya beli sama dia beralih ke orang lain tersebut. Hanya semata-mata urusan dunia. Sering menjadi permusuhan. Dan ini enggak boleh. Tidak termasuk adab seni bergaul yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semuanya. Bagaimana beliau memberikan penjelasan di sini, tidak halal artinya haram bagi siapapun meninggalkan saudaranya fauqa tsalatsi layal. Beliau memberikan waktu lebih dari berapa? 3 hari. Kenapa kok memberikan waktu seperti itu? Karena justru ini adalah bentuk kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Beliau tahu bahwa manusia itu tidak ada yang terlepas dari sifat amarah. Ya. Kadang-kadang kita ini marah terhadap yang lain. Maka dengan diberi waktu 3 hari, kita akan berpikir. Ya. Oh, kayaknya marah saya kalau berkelanjutan begini enggak ada gunanya deh. Langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang kedua sudah enggak marah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Masya Allah, gimana kabarnya? Udah khair. Seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Waktu pertama kejadian memang marah. Karena dia tersinggung, karena dia begini begitu. Maka di sini Rasulullah masih memakluminya. Ya. Tetapi kalau berlanjut sampai 3 hari lebih, sampai kita meninggalkan saudara kita, enggak mau ngajak bicara, enggak mau ngajak ngobrol, enggak memberikan salam, enggak dijawab salamnya dan seterusnya, baru Rasulullah ingatkan, itu enggak boleh, haram. Makanya dalam hadis yang lain pun Nabi jelaskan, yang terkuat di antara umat Islam itu bukan yang pandai bergulat, selalu menang, ya. Tetapi yang terkuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya di saat sedang marah. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an juga sangat jelas bahwa orang-orang yang bertakwa karakter khususnya mereka ialah wal kadhibinal ghaidah. Selalu menahan sifat amarahnya. Bisa mengendalikan dirinya, itu orang-orang yang bertakwa. Tidak berlanjut sampai 1 tahun, 2 tahun marah terus. Ya. Akhirnya apa? Menjadikan orang yang dia marahi ini sebagai orang yang paling dia benci. Orang yang paling dia benci. Apapun ada berita dari orang ini, aku gak akan percaya. Nah, akhirnya dia kemarahannya sampai tidak berlaku adil. Ya. Padahal orang ini berkata benar. Karena dia lagi marah, itu mah bohongan. Syahadah ya akhi. Ini benar, kemarahan Anda jangan dilanjutkan sampai begini. Memang sekarang dia lagi Anda marahi, tapi sekarang dia lagi berkata benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, apapun kondisi kita lagi marah ataupun ridha, tetap berlaku adil. Yang salah jangan dibenarkan, yang benar jangan disalahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah membawakan kalian ketika marah terhadap suatu kaum untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berlaku adillah karena itu lebih mendekatkan kalian kepada takwa. Dengan demikian tidak ada gunanya kita menyimpan sifat amarah terus menerus sampai bertahun-tahun, nggak ada gunanya, malah itu nggak bisa menikmati hidup. Ya, orang yang hatinya jiwanya itu nggak pernah lapang terhadap orang lain, nggak mau maafkan, selalu marahi, kemudian punya hasad, punya kebencian yang tidak berdasar,
itu enggak bisa menikmati hidup. Tersiksa batinnya. Rasulullah jelaskan kepada kita, tidak halal bagi kita memboikot orang lain lebih dari 3 hari. Kalau kita lagi marah terhadap orang lain, introspeksi. Jatahnya 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Apa kita mau melanjutkan kemarahan itu atau mau kita hentikan? Kemudian beliau lanjutkan di sini sabdanya, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'rid hadha. Yang namanya hajar itu ketika orang saling bertemu sudah papasan begini ya, cas langsung saling buang muka. Bahkan ketika dia datang ke masjid, wih ada orang itu, langsung pindah cari masjid yang lain. Atau lebih baik salat di rumah, karena ada orang itu sih enggak mau tempel-tempelan. Isyada. Ini kemarahan yang la ilaha illallah. Terlalu berlebihan. Syaitan telah menguasai dia berarti. Masa datang ke masjid kemudian, ih kok ada ikhwan itu ya. Ah, udah mendingan cari yang lain masjid. Ah, mendingan saya sholat di rumah. Padahal marahnya ketika lagi dagangan, tapi dibawa-bawa sampai ke masjid. Kemudian Nabi jelaskan di akhir kalimat, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara dia berdua, misalkan kita sama orang lain lagi salah faham ya, adalah ketika bertemu yang memulai dengan apa? Salam. Yang nyapa duluan itu yang terbaik. Nah, setelah adanya sapa menyapa, salam menyalami, dijawab, selesai, insya Allah kelar. Sebab salam itu bisa mendatangkan mahabbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam dalam hadis yang lain. Sehingga di saat kita sudah saling menyapa, saling salam menyalami, berarti sudah tidak ada hukum hijrah ataupun hajar yang dilarang. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah, sangat penting hadis ini untuk terus kita jadikan sebagai cermin hidup kita. Apabila kita sedang tersinggung, tersakiti, kemudian marah karena sikap orang lain, 1 hari 2 hari itu untuk introspeksi. Nah, 3 hari selanjutnya silahkan berpikir, mau dilanjut atau mau dihentikan. Kalau tidak ada gunanya, hentikan. Tidak ada dasarnya, hentikan. Karena itu nanti akan mengakibatkan apa? Hajar yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang hadis-hadis yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.